zombie apocalypse. Oke gang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game Android Racing lagi ya guys ya. Yang jelas gamenya ini sudah grafik HD, ukuran kecil dan bisa kalian mainkan secara full offline. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game ini game rally drift ya guys ya, game racing tapi ini mobilnya mobil rally semua dan semi drift gitu guys. Oke, sebelum kita mereviewnya kita lihat untuk settingannya terlebih dahulu. Nah di sini untuk settingan seperti biasa untuk general itu ada musik, ada sound effect ya guys ya, kalian bisa atur saja. Kemudian di sini untuk control kalian bisa atur. Di sini saya pilih controllernya itu button ya guys ya, dan di sini ada graphics. Untuk graphic di sini untuk draw distance-nya saya ke rata kanan semua ya guys ya, kita fullin aja. Nah kita kembali lagi saja. Nah mungkin untuk settingan bisa kalian atur saja guys. Oh iya, btw di sini yang saya mainkan itu versi Sultan lagi, yang dimana di sini untuk duitnya itu sudah banyak sekali ya guys ya. Artinya di sini kita bisa membeli semua mobil yang ada di sini guys. Oke, kita lihat untuk mobil-mobilnya. Nah di sini ada mobil-mobil yang keren-keren ya guys ya. Di sini btw mobilnya mobil rally semua dan ciamik-ciamik semua ya guys ya. Di sini kalian bisa menggunakan semua mobil yang ada di sini karena untuk mobilnya ini sudah ke unlock semua ya guys ya. Udah kebuka semua, jadi kalian tinggal pilih mobil mana yang kalian pengen ya guys ya. Oke, kita coba pakai mobil yang paling mahal. Ini paling mahal sih guys, tapi saya pengen pakai yang ini aja ya guys ya, yang monster. Dragon energi guys, warna hijau, kita unlock aja. Nah di sini kita langsung select ya guys ya. Nah di sini kalian untuk kekurangan dari versi MOD ini itu untuk mode multiplayernya itu gak bisa ya guys ya. Nah di sini kan untuk mode permainannya itu ada karir, survival dan multiplayer guys. Di sini karena ya saya mainnya itu versi MOD, jadi untuk multiplayernya itu gak bisa ya guys ya. Tapi kalau kalian pengen main multiplayer, kalian bisa menggunakan yang versi original aja guys. Okay. Tapi bisa tuh guys sih guys, ini kita coba lihat. Iya guys, nggak bisa ya guys ya untuk multiplayer ini guys. Kita coba ya. Nah kita lihat apakah bisa di sini. Iya guys, nggak bisa ya guys ya. Kita kembali lagi saja. Kita mode karir aja ya guys ya, karena hanya bisa karir guys kalau di ini guys, versi ini. Kita langsung kembali. Dari sini untuk misinya ada banyak ya guys ya, kalian bisa langsung selesaikan saja satu persatu. Kita langsung ke level 1 aja terlebih dahulu. Nah ini deh guys, ada animasinya juga. Ini sih untuk tampilan tempatnya udah, grafiknya udah HD banget ya guys ya. Tuh udah realistis sih menurut saya guys. Oke, gila tuh untuk tampilan mobilnya udah keren banget. Dan di sini seperti biasa ya guys ya, kita langsung skip tutorial aja. Nah untuk ngegas kalian tekan anak panah ini ya guys ya. Tuh. Oke. Gila. Ini sih udah grafiknya HD banget ya guys ya. Wow. Udah benar-benar memanjakan mata sekali. Dan untuk kontrolnya juga enak banget guys. Terasa sangat mulus, nggak kaku ya guys ya. Dan untuk ngedriftnya juga nggak lebay guys, tuh. Semi-semi drift gitu guys. Jadi ngedriftnya itu nggak terlalu ngedrift banget. Tuh, cuman kayak gini-gini aja guys. Ngedrift tipis-tipis sih guys ini guys. Oke, dan untuk modenya ini kalian harus ke apa? Cek ke checkpoint ya guys ya, sebelum waktunya habis agar waktunya itu bertambah guys untuk mode permainannya ini. Tuh. Enak banget ini guys. BTW untuk ukuran game ini juga sangat kecil sekali ya guys ya. Hanya 100 megabitan saja guys. Wow. Ini jadi benar-benar sangat bersahabat ya guys ya, untuk HP kentang guys. Okay. Buat HP kentang jangan khawatir guys. Jangan takut melihat grafik HD kayak gini ya guys ya. Biasanya kan yang memiliki HP kentang melihat game grafik HD kayak gini jadi nggak pengen nyoba ya guys ya, karena takut ngelag. Tapi tenang aja, ini sih kayaknya bersahabat banget untuk HP kentang, karena ukurannya juga sangat kecil dan gamenya itu juga sangat ringan sekali guys. Bener-bener lancar sekali ya guys ya. Oke. Untuk tampilan mobilnya udah keren. Dan di sini untuk videonya atau tampilan yang lain, kamera dari yang lain yang dari dalam ya guys ya, tampilan dari dalam kayak gini guys. Oke.
Ini udah mirip kayak di film nih guys. Kemudian ini tampilan dari depannya. Kemudian ini dari atas ya guys ya. Oke, oh iya bukan dari atas, ini memang normalnya kayak gini guys. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, kalian bisa ngedrift terus agar poinnya itu naik ya guys ya, bertambah. Kayak gini terus juga bisa guys, akan dihitung ya guys ya ngedriftnya. Tapi jangan sampai nabrak guys. Tuh, kalau ngadrak, nabrak driftnya itu menjadi violet. Nah, kalian kalau udah poinnya udah banyak, kalian tinggal di itu aja guys, di main aja ya guys ya, agar poinnya itu masuk. Oke, di sini udah menang ya. Oke, udah menang di sini guys. Oke, kita coba pakai mobil lain ya guys ya. Kita ke rumah dulu. Nah, di sini ada mobil lain. Oke, ini ada get $2000. Oke, kita dapat $2000, lumayan nggak apa-apa. Nah, di sini kita coba pakai mobil lain. Nah, mobil-mobil yang kayak gini aja nih guys. Ini keren juga nih guys. Oke, pakai mobil ini kali ya guys ya. Ini unik sekali. Oke, kita select aja langsung. Nah, untuk survival kita coba mode survival ya guys ya. Nah, di sini kita juga bisa milih tempatnya. Kita tempatnya di ini aja guys, di hutan ya guys ya, di forest. Oke, ini deh guys untuk tempatnya di hutan. Ada air terjunnya juga guys. Untuk langitnya juga sudah realistis banget ya guys ya, biru cerah, mantap. Nah, ini untuk mobil kita. Untuk animasinya juga nggak itu ya guys ya, nggak lebay, bener-bener estetik banget guys. Oke, ini deh guys, kita sudah masuk. Oke, ini lebih lembut sekali guys mobilnya ini guys. Waduh, mobilnya sih agak berat guys ini guys, beda sama tadi ya guys ya. Tadi mobil mahal sih guys, ini kan murah tadi guys. Oke, kita mundur. Oke, maju lagi. Aduh, mundurnya ke situ lagi. Oke. Ada perbedaan nih guys di mobil ya guys ya. Ini mobilnya kurang itu guys, nikungnya kurang enak. Enakan mobil tadi. Oke. Dan tempatnya ini juga lumayan sulit sih guys, terlalu banyak belokan. Tuh kan. Oke, enggak masalah. Waduh, gagal guys. Karena di sini waktunya habis sebelum checkpoint sih ya guys ya. Jadi kalian harus ke checkpoint sebelum waktunya habis guys. Oke. Oke, tuh. Punya waktunya sampai jangan sampai habis guys. Nah, agar waktunya bisa bertambah. Waduh, ini tempatnya juga sih guys ngaruh nih guys, agak sulit juga. Tuh, air terjunnya guys, bisa kalian lihat. Untuk tempat sih udah oke banget ini guys termasuknya. Pokoknya wajib kalian coba ini gamenya ya guys ya. Ini bener-bener membuat kalian ketagihan pasti guys. Oke. Awas. Gila ini tikungannya bener-bener mematikan sekali di sini guys. Bener-bener tikungan tajam sekali. Kalian tinggal rem aja ya guys ya kalau ada tikungan tajam. Aduh. Malah nabrak. Waduh, waktu habis lagi guys. Depan checkpoint padahal ya guys ya. Oke, kalian bisa melanjutkannya lagi atau tidak terserah ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game Rally Drift ini ya guys ya, game racing Rally Drift yang menurut saya ini gamenya worth it banget buat kalian coba. Karena di sini untuk grafiknya itu HD banget, tapi ukurannya itu benar-benar kecil sekali ya guys ya. Hanya 100 megapixel saja guys, kalian bisa memainkan game sekeren ini guys. Wow. Pokoknya ini benar-benar bersahabat sekali ya guys ya dengan HP kentang guys. Oke, jadi jangan lama-lama ya guys ya, tinggal kalian cicipin aja gamenya guys. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, okay. Jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.